hidup gak akan pernah ikhlas. Semua buat abang. Kak, aku akan kamu. Ada orang yang mau ngerjain Mas Dean sama Mbak Tias. Tunggu Mama pulang. Mama akan tebus semua kesalahan Mama sama kamu selama ini. Mas Gino udah benar-benar benci sama aku. Hey, siapa kamu? Tunggu. Yes, honey. Nah, tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Naik Ranjang pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 hari ini. Dan kalian bisa lihat ya, secara tak sengaja di sini Tias bertemu dengan Gino. Kemudian terlihat Tias yang berusaha menjelaskan kepada Gino kalau dia gak berselingkuh. Tetapi sayangnya Gino tetap gak percaya. Tentu saja Tias pun sedih banget ya. Kemudian dia pun langsung berjalan pergi tanpa tenaga. Bahkan kalian bisa lihat ya, Tias tuh hampir saja tertabrak mobil. Dan ternyata mobil itu yang mengendarai adalah Hani. Dan kalian bisa lihat ya bagaimana terkejutnya Hani ketika melihat ternyata orang yang ditabraknya tadi adalah Tias. Dan kemudian ketika Tias menoleh, dia melihat kalau ternyata orang itu adalah Hani. Tentu saja sangat menegangkan ya. Kira-kira apakah benar-benar Tias dan Hani akan ketemu? Simak kelanjutan Naik Ranjang hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Gogo Joba. Terima kasih ya buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.